أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihi alkitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Qayyiman yunzira ba'shan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ma kisina fihi abada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudaraku, selamat menjalankan ibadah puasa, salah satu yang khas dalam ibadah puasa adalah rasa lapar. Di dalam doa Allahumma sbiq kulla ja'i yang biasa kita baca setelah berbuka, Allahumma asbiq kulla ja'i, ya Allah, kenyangkan, puaskan setiap yang lapar. Faith Kasani, salah seorang filsuf muslim, seorang ulama, ketika menjelaskan salah satu filosofi di balik puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk merasakan rasa lapar dan memahami situasi mereka yang lapar, yang tidak memperoleh makanan dengan baik. Faith Kasani mengutip sebuah hadis dari Malaya Duruhul Faqih, Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam berkata, Aradallahu Azza wa Jalla ayusawiya bainal khalki wa ayuziqal ghaniyala nailal ju'i wal alam liyariko ala do'ifi wa yarhamal ja'i. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud, berkeinginan untuk menjaga kesederajatan antara di antara makhluknya. Yusawiya bainal khulki. Dan membuat orang kaya mengalami rasa lapar dan pedih, sehingga mereka dapat mengasihi yang lemah dan menyayangi yang lapar. Liyariqo ala do'ifi wa yarhamal ja'i. Hadis dari Imam Ja'far ini mengandung nilai yang utama di dalam puasa. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga kesetaraan di antara makhluk ciptaannya. Yusawiya bainal khalqi. Dalam bahasa modern ini adalah prinsip egalitarianisme. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala wa yuziqal ghaniya nailal ju'i wal alam, ingin membuat orang-orang kaya mengalami rasa lapar dan pedih. Liyariqo ala do'ifi wa yarhamal ja'i, sehingga orang-orang kaya itu dapat mengasihi yang lemah dan menyayangi yang lapar. Yang kedua adalah empati. Jadi dari hadis Imam Ja'far ini ada dua nilai utama di dalam puasa. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga kesetaraan di antara makhluk ciptaannya. Dan yang kedua, Allah ingin agar orang-orang kaya merasakan rasa lapar dan penderitaan orang-orang lemah dan mengasihi mereka yang lapar. Ini adalah empati. Hadis ini mengajarkan kita tentang egalitarianisme dan empati. Bagaimana lapar
menjadi begitu penting di dalam keberagamaan kita. Apa yang dimaksud lapar adalah ketiadaan makanan. Tetapi makanan di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama tentu makanan dalam bentuk ragawi. Dan yang kedua adalah makanan jiwa. Jadi ada dua jenis makanan, makanan badan dan makanan jiwa. Ketika menjelaskan ayat fal yang zuril insanu ila ta'amih, kalau begitu biarlah manusia melihat makanannya. Tentang ayat suci ini dalam Sayyid Hasim Bahroni dalam tafsir Al-Burhan mengutip sebuah hadis ya, dari Imam Ja'far As-Sadiq di dalam Al-Kafi bahwa Zaid bertanya kepada Imam Ja'far As-Sadiq apa yang arti dari makanan manusia dalam ayat itu. Imam Ja'far As-Sadiq menjawab dengan mengatakan ilmu alladhi ya'khuzuhu amman ya'khuzuh, pengetahuan yang dia peroleh dari siapa dia memperolehnya. Jadi oleh karena itu, jika lapar berarti kurang ilmu, ketiadaan, kekurangan ilmu, banyak dari kita yang memang lapar. Bahkan seorang ulama menghabiskan waktu dan umurnya bertahun-tahun untuk menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa agar ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Nah, lapar, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ayatullah Maliki Tabrizi, salah seorang ulama fikih dan irfan pada awal abad ke-19 yang menulis buku Sulukul Arifin dan Al-Muraqibat. Beliau adalah guru dari Imam Khomeini. Beliau dikenal sebagai ahli irfan. Ada sebuah kisah yang menarik tentang Ayatullah Maliki Tabrizi. Pada sewaktu ketika pada hari perayaan Idul Ghadir, beliau didatangi banyak orang untuk bertamu dan beliau menjamu para tamunya dengan hikmat. Tiba-tiba dari belakang rumahnya terdengar jeritan para perempuan yang menangis tersedu-sedu karena anak Ayatullah Maliki Tabrizi ini meninggal dunia di kolam. Tangisan itu menggema, lalu Ayatullah Maliki Tabrizi mendatangi dan melihat anaknya meninggal dunia di kolam dan ia memerintahkan para wanita untuk berhenti menangis dan meletakkan jenazah anaknya di sudut rumahnya dan kemudian beliau kembali melayani tamunya seperti biasa. Dan ketika tamunya sudah mulai pulang, beliau meminta beberapa dari teman dekatnya untuk tidak pulang terlebih dahulu untuk membantunya mengurus jenazah anaknya yang wafat. Itulah ketinggian dari spiritualitas Ayatullah Maliki Tabrizi. Nah, ketika menjelaskan manfaat lapar, beliau mengatakan bahwa lapar memiliki manfaat yang melimpah bagi mereka
yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan sulukul arifin. Suluknya orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Ayatullah Maliki Tabrizi mengutip sebuah hadis, orang yang paling baik derajatnya di dekat Allah pada hari kiamat, atwalakum ju'au wa tafakkarun fillahi subhanahu, adalah orang yang lapar puas dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang biasa lapar adalah orang yang dekat manzilata yaumal qiyamah, dekat kedudukannya di dekat bersama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lapar adalah jalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis tentang keutamaan lapar yang dikutip di dalam buku itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usamah, seandainya kamu bisa bertemu dengan malaikat maut dalam keadaan lapar dan haus, maka lakukanlah. Karena dengan itu kamu akan merasakan kedudukan yang paling mulia dan akan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirat. Dan para malaikat akan bergembira di surga atas kedatanganmu. Dan Tuhan akan mengirimkan berkahnya kepadamu. Jadi Nabi berkata kepada Usama, seandainya kelak ia mengalami sakaratul maut dan berjumpa dengan malaikat maut, usahakan dalam keadaan lapar dan haus. Kalau bisa, maka lakukanlah, kata Nabi. Karena itu akan mengantarkan pada kedudukan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan bergembira menyambut ruhmu di surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan berkahnya kepadamu. Aji'u akbadakum wa a'ru ajsadakum la'ala qulubukum tarallahu azza wa jalla. Buatlah perutmu lapar dan lelah tubuhmu, derita tubuhmu, dengan melakukan itu maka hatimu akan melihat Allah. Qulubukum la'ala tulubukum tarallah azza wa jalla. Hatimu akan melihat Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Itulah beberapa keutamaan lapar, kata Rasulullah SAW. Pada keutamaan lapar yang lain adalah, man aja ba'nahu azumat fikratuhu. Siapapun yang membuat perutnya lapar akan mencapai keagungan pikirannya. Memang ketika kita merasa lapar, membiasakan lapar, maka pikiran akan menjadi tajam. Siapapun yang membuat perutnya lapar akan mencapai keagungan pikiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma mirathul ja'ju' ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan, apa yang diwarisi lapar? Allah Subhanahu wa taala menjawab, al-hikmatu wa hifzul qalbi. Lapar itu mewarisi kebijaksanaan dan perlindungan hati, wa hifzul qalbi, penjagaan hati.
Jadi rapar itu ketika Nabi SAW mi'raj, lalu Nabi SAW bertanya kepada Allah, apa yang diwarisi dari lapar? Allah menjawab, al-hikmatu wa hifzul qalbi. Lapar itu mewarisi hikmah dan penjagaan hati. Itulah keagungan, keutamaan dari rasa lapar. Salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang khas adalah puasa. Puasa melatih diri kita dari rasa lapar. Tentu ada dua bentuk lapar. Ada lapar secara eksternal karena fenomena alam atau bencana sehingga orang tidak memiliki akses untuk memperoleh makanan. Dan yang kedua adalah lapar yang berangkat dari kesadaran untuk melatih diri untuk senantiasa lapar. Oleh karena itu, rasa lapar memiliki peran dalam mengangkat manusia secara spiritual. Semoga bulan puasa pada tahun ini, puasa di bulan suci Ramadan ini, mampu mengangkat spiritualitas kita, dan semoga kita mampu merasakan lapar dan penderitaan orang-orang yang lemah dan yang lapar. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala man sumia fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mayyamin muntajibin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya kembali kita bisa bersilaturahmi di hari-hari yang begitu mulia di bulan suci Ramadan. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan perihal surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, terlebih lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, ayat ini membicarakan tentang kewajiban menaikkan ibadah puasa dan tujuan dari puasa yang dilakukan adalah untuk menggapai posisi la'allakum tattaqun. Para hadirin sekalian, sebelum memasuki ayat dalam surah Al-Baqarah 183 sebagai pembuka bahwa kita diperintahkan untuk bergembira ketika datang bulan suci Ramadan, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sabdakan
man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari jilatan api neraka. Dalam hadis yang tadi kita bacakan, tergambar kepada kita bahwa bulan suci Ramadan merupakan manifestasi kasih sayang Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Tidak hanya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, tapi kebaikan yang ada dalam bulan suci Ramadan juga berdampak kepada mereka-mereka yang ada di atas muka bumi ini. Kegembiraan yang dipancarkan oleh mereka yang menyambut bulan suci Ramadan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hanya dengan bergembira saja dalam menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari jilatan api neraka. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena ternyata bulan suci Ramadan ibarat oase di padang pasir bagi jiwa-jiwa yang tengah mencari kerinduan, mencari mata air surgawi, yang mana kita tahu bahwa selama sebulan sebelum bulan suci Ramadan ini, jiwa-jiwa manusia seakan terkerangkeng dengan kepentingan-kepentingan jasmani. Selama 11 bulan, masing-masing kita menyibukkan diri untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmani. Ketika datang bulan suci Ramadan, seakan-akan bulan ini diperuntukkan untuk kembali merefresh, menyegarkan ruhani-ruhani yang selama ini kehausan dan rindu akan sapaan ilahi. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan begitu banyak karunia. Bulan Ramadan juga merupakan bengkel untuk memperbaiki hati dan akal yang selama ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Bulan suci Ramadan ibarat bulan untuk menguatkan kembali sel-sel ruhani kita yang selama ini dilemahkan oleh kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bulan suci Ramadan, sebagaimana kita tahu dalam ayat yang tadi kita bacakan di surah Al-Baqarah 183, undangan berpuasa ini diperuntukkan bagi mereka yang amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jika kita lihat, kalimat amanu mempunyai sighah fi'il madi, yang artinya panggilan ini diperuntukkan bagi mereka yang telah mempunyai keimanan, bagi mereka yang telah beriman dalam strata apapun keimanan tersebut, baik yang imannya sudah tumbuh berkembang menjadi kuat ataupun bagi mereka yang baru mengalami fase keimanan pada tahap permulaan. Jadi kalimat amanu di sini sangat berbeda dengan kalimat mukmin. Kalau kita ibaratkan mukmin dalam bahasa yang lain, mukmin seperti bisa kita gambarkan sebagai pelukis misalnya. Kita semua mungkin saja bisa melukis, namun tidak semua kita menjadi pelukis. Semua kita mungkin saja bisa menulis, tapi tidak semuanya bisa menjadi penulis. Itu pun sebenarnya makna amanu dengan mukmin kurang lebih sedemikian. Amanu artinya orang-orang yang mengalami fase keimanan, sedangkan mukmin orang-orang yang telah beriman. Mukmin adalah derajat yang cukup tinggi, yang tidak semua orang mengalami fase mukmin. Maka undangan ini berlaku bagi mereka yang beriman meskipun baru pada tataran permulaan.
bagi mereka yang beriman, mempercayai Allah dan Rasul-Nya, maka telah terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa yang purpose-nya, yang tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun. Tattaqun juga merupakan sigoh fi'il mudhari. Tattaqun dengan mutakin juga berbeda, meskipun mungkin kita akan temukan dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, la'allakum tattaqun diartikan agar kalian bertakwa. Sesungguhnya kita belum sampai pada derajat bertakwa, muttaqin, tapi kita baru masuk pada tahapan proses menjalani tahapan-tahapan orang-orang bertakwa. La'allakum tattaqun, kalau kita lihat dari akar kata kalimat ini, yaitu ittaqo yattaqi, atau akar katanya waqayaki wiqaya, yang artinya menjaga. Dalam artian bahwa sesungguhnya panggilan puasa ini diwajibkan untuk mereka yang mempunyai keimanan, agar mereka mempunyai suasana hati, agar mereka mampu berada pada posisi tetap terjaga. Waqayaki wiqayah itu artinya terjaga atau menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang akan melukainya, dari hal-hal yang akan mencederainya, atau bahkan dari hal-hal yang akan membahayakannya. Dalam pepatah Arab ada dikatakan, al-wiqayah khairum minal ilaj, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Preventive is better than cure, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Dalam artian bahwa puasa yang Allah perintahkan kepada kita pada hakikatnya bukan untuk memberatkan, bukan untuk menjadi beban bagi kita. Sebaliknya, puasa menjadi sebuah formulasi bagi kita untuk mampu menjaga diri ini. Jika kita amati perkembangan kehidupan sosial di masyarakat kita, banyak sekali kita temukan orang-orang yang kehilangan hati, kehilangan empati. Mereka mampu memperlakukan orang lain dengan semena-mena, menyiksanya, bahkan membunuhnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu sangat dimungkinkan karena persoalan diri yang tidak mampu dikontrol. Mereka telah kehilangan kontrol pada dirinya. Itulah makanya manusia memang menjadi makhluk yang sangat unik sekali. Mereka pada satu sisi bisa menjadi sangat mulia, melebihi derajat para malaikat, sehingga Nabi Adam mendapat kehormatan untuk dihormati, untuk disujudi oleh para malaikat. Itu menggambarkan kepada kita bahwa manusia akan bisa berada pada posisi yang sangat tinggi sekali. Dan di sisi yang lain, manusia juga bisa berada pada posisi yang lebih rendah daripada binatang. Maka kita bisa saksikan dalam kehidupan di masyarakat kita dengan sangat miris hati kita menyaksikan sebagian orang yang telah kehilangan empatinya, telah kehilangan rasa kemanusiaannya, sehingga begitu teganya memperlakukan orang lain dengan begitu hinanya, bahkan begitu sadisnya. Maka bulan suci Ramadan yang Allah datangkan kepada kita dalam rangka memperbaiki ruhani kita, memperbaiki emosi kita, menjaga kita untuk tetap berada pada poros-poros kemanusiaan, pada poros-poros kebaikan, sebagaimana kita diperintahkan menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu menebarkan kasih sayang di atas muka bumi ini. Maka bulan suci Ramadan yang saat ini masih bersama dengan kita, mudah-mudahan bisa menjadikan kita hamba-hamba, manusia-manusia yang tetap mampu menjaga wiqayah, menjaga dari hal-hal yang akan mencederai, baik itu yang mencederai dirinya ataupun yang mencederai orang lain. Maka kalimat tattaqun dalam akhir ayat surah Al-Baqarah 183 ini merupakan sebuah
peringkat atau derajat yang Allah akan janjikan akan diberikan kepada mereka yang mau melakukan ibadah puasa dengan baik. Maka ketika mereka mampu melaksanakannya, mereka akan mendapatkan predikat tattaqun, orang yang senantiasa mampu menjaga dirinya. Lalu di ayat berikutnya akan kita temukan kalimat ayyaman ma'dudat. Puasa ini diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad khususnya dalam konteks ayat ini. Meskipun puasa juga diwajibkan bagi orang-orang terdahulu. Kalimat ayyaman ma'dudat yang kita temukan dalam ayat berikutnya menggambarkan bahwa puasa yang kita lakukan mempunyai jenjang waktu yang cukup lama. Kenapa kita harus berpuasa dalam waktu yang cukup lama? Kenapa tidak cukup hanya sehari dua hari saja? Kenapa kita harus berpuasa selama satu bulan penuh? Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan juga bisa kita sebut sebagai ajang latihan, tempat kita menempa diri. Kita harus mampu membiasakan diri dalam waktu yang cukup lama. Jika kita berlatih dalam sebuah cabang olahraga, kita akan mempunyai refleks yang baik, mempunyai otot yang terlatih, nafas yang terjaga. Ketika kita menjalani latihan dalam tempo waktu yang cukup lama, kita mustahil akan mempunyai refleks yang bagus, otot yang kuat, nafas yang panjang, kalau kita tidak mau melatih diri kita dalam waktu yang panjang. Begitu juga dengan puasa. Kenapa kita harus berpuasa selama satu bulan penuh? Itu tidak lain untuk membangun kebiasaan yang baik pada diri kita, untuk menghidupkan kembali sel-sel ruhani kita yang mungkin selama ini lemah dan dilemahkan oleh keadaan. Maka kita harus menjalaninya dalam waktu yang cukup panjang. Karena alam raya ini pun semuanya dilalui dan dijalankan dengan proses. Sebagaimana kita ketahui dan maklum bahwa seekor kupu-kupu menjadi binatang yang begitu indah setelah melakukan puasa yang cukup lama. Dari proses ulat menjadi kepompong, dia membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 hari. Dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu yang berwarna indah, tumbuh kakinya, tumbuh antenanya, itu kurang lebih memakan waktu 14-16 hari. Yang artinya bahwa untuk bisa mencapai posisi tertentu, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Dan waktu juga yang akan menentukan kualitas kita. Kita bisa dikatakan sabar atau tidak, itu berkenaan dengan waktu. Orang mungkin bisa bersabar 1-2 hari, tapi orang jarang bisa bersabar dalam waktu yang cukup lama. Maka puasa Ramadan yang tengah kita jalani, yang diperintahkan untuk kita lakukan selama satu bulan penuh dalam rangka melatih diri kita, sehingga nanti selesai bulan suci Ramadan, kita bisa tetap berlaku seperti kita memperlakukan diri kita di bulan suci Ramadan. Dan itu mustahil kita dapat kecuali karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita betul-betul melihat kasih sayang Allah yang Allah curahkan. Kita begitu bisa mampu menjalankan ibadah puasa satu bulan. Sementara di bulan-bulan yang lain rasanya sulit sekali kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Ini sebuah bukti bahwa bulan suci Ramadan Allah datangkan sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-Nya, bukan untuk memberatkan, tapi untuk menjadikan orang-orang tersebut lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih dapat mengontrol dirinya, lebih dapat mengontrol emosinya, bahkan tidak hanya sekedar kesehatan rohani, kesehatan jasmani pun akan didapat bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh ini. Maka para hadirin sekalian, itulah sekilas yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mari kita menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keriangan, agar hati kita
yang mungkin selama ini tertutup oleh debu-debu kemaksiatan kembali tercerahkan, sehingga area-area yang bagi kita selama ini gelap bisa kita lihat dengan cahaya yang cukup, karena hati kita diterangkan dan disinari oleh sinar dan pancaran dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini. Mungkin demikian pembicaraan kita pada kali ini. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma taufiqi illa billah, ali tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukni fihi ta'atal khashi'in. Wasrah fihi sadari bi'inabatil mukhbitin. Bi'amanika ya amanal khaifin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku di bulan ini ketaatan mereka yang khusyuk. Luaskan hatiku di dalamnya dengan taubat mereka yang tulus. Demi penjagaan-Mu, wahai pelindung mereka yang ketakutan.